Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Fala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi dan maha besar. Menjelaskan tentang sifat Allah, siapa Dia dan bagaimana Dia. Ayat yang banyak menyebutkan sifat Allah. Tidak ada yang layak disembah di dunia ini selain Allah, karena Dialah Tuhan semesta alam. Sifat-sifat Allah diantaranya yaitu Al-Hayyu yang maha hidup dan maha kekal, Al-Qayyum selalu mengatur makhluknya berdiri sendiri tanpa bantuan. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Dialah Allah pemilik apapun yang ada di langit dan di bumi. Pemberi dan mengizinkan pemberian syafaat bagi makhluk dan umatnya. Ialah Allah yang mengetahui segala yang dihadapkan dan di belakang makhluknya. Ia mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya, termasuk hal yang besar maupun yang kecil. Berkuasa atas langit dan bumi, tidak keberatan untuk mengatur langit dan bumi. Ialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Ialah Tuhan yang menciptakan bumi dengan seisinya dan mengatur langit dan bumi. Dan ia pun tidak keberatan sama sekali untuk memelihara langit dan bumi. Ialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Kesimpulan pendidikan dari ayat ini ialah gimana Allah mengajarkan pendidikan akidah beserta tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk keberadaan dan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim haruslah memiliki dan mempercayai akidah dan tauhid kepada Allah, karena ini menyangkut atas kepercayaan kita kepada Allah.